Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sehat? Saya lagi batuk guring. Batuk apa, Bu? Bagi. Berat, lebih berat batuknya. Tapi aman, aman. Aman. Enggak ya? Tahu saya enggak berani periksa, minum obat ini aja yang ada aja. Vitamin aja banyakin, tidur. Sekarang ini, Bu, ya? Kemarin, Bu, ini, Bu, sekarang. Kemarin tuh sampai bacaan udah selesai. 149. Ya. Dan sekarang ini ya, ta'ammal siyagha al-mudhari al-majzum, ya. Perhatikan bentuk-bentuk fi'il mudhari yang dijazamkan. كما قلت لكم في الأسبوع الماضي إعراب الفعل ثلاثة إعراب الفعل ثلاثة ما هي إعراب الفعل مرفوع yeah. ومن الفعل ومن الأفعال من الإعراب ثلاثة marfu'un wa mansubun wa majzumun ya minal af'ali i'rabul af'al salasa rafa raf'un wa nasbun wa jazmun hadhihi as-salasa i'rabul fi'li laisa hunaka khafad aw mahfudun la al-fi'lu la yakunu illa salasatun la yakunu illa salasatun marfu mansub wa majzum marfu qad qadimnaha mansub qad darasnaha wal an al-majzum yakni akhiru hurufihi yakni i'rabuhu bisukun fi akhiri di akhir kalimat. Al-majzum yakni bisukun au biniyabati sukun. Bisukun au biniyabati sukun. Ala sabil misal alamatur raf'i ad-dhammah wa alamatul jazmi as-sukun. Unzur alamatur raf'i ad-dhammah, alamat tanda alamatur raf'i ad-dhammah wa alamatul jazmi as-sukun. Kulluma lahu alamatu ad-dhammah indar raf'i fa alamatuhu indal jazmi as-sukun. الفعل المضارع الذي في الرفع بالضمة علامته عند الجزم بالسكون كما هو يذهب هنا يذهب ما محل الإعراب يذهب ما يذهب محل الإعراب يذهب وفعل يذهب هو يذهب محل الإعراب يذهب apa maksudnya set marfu gitu nah lima ada yurfa kenapa Ustaz? Ya ya dahabu marfu lima ada kenapa karena apa akhirnya domah ya nah ya dahabu akhir domah wahwa marfu wa lima ada marfu yani mahallul i'rab lima ada yurfa dia sebagai apa ya? Wa yadhhabu limadha yurfa? 3 2 apa ya alasannya?
Limada huwa yadhhabu? Limada yadhhabu? Wa laysa yadhhaba wa laysa yadhhabi. Limada? Ma ya'rif. Ma ya'rif. Huwa yadhhabu? Limada yadhhabu? Wa laysa yadhhaba wa laysa yadhhab. Amma yadhhabi la yumkin. Amma yadhhabi la yumkin li anna al-fi'lu لأن الفعل ليس محفوظا لأن الفعل ليس محفوظا محفوظ أو لأن الفعل ليس مجرورا ما يعرف هو يذهب ما يعرف فلي هلو Halo, Kang Aris, limada yadhabu mahalul i'rab? Ibu Maya? Soal, huwa yadhhabu huwa mahalul i'rab huwa ma? Eh, mahalul i'rab huwa, huwa. Huwa ini fa'il. Ah, huwa fi awal kali huwa fi huwa fi awal jumlah. Oh, mubtada. Ya. Huwa fi awal jumlah wa huwa ismul ma'rifah. Oh, iya. Alaysa kadzalik? Huwa ismul ma'rifah alaysa kadzalik? Kul bala. Huwa ismul ma'rifah alaysa kadzalik? Kang Aris, huwa ismul ma'rifah alaysa kadzalik? Fadli, huwa ismul ma'rifah alaysa kadzalik? Bu Maya, huwa ismul ma'rifah alaysa kadzalik? Iya, huwa isim ma'rifah. Ya, alaysa kadzalik? Idza qultu alaysa kadzalik, mal jawab? Iya sih. Bala. Qulu bala. Alaysa kadzalik, qulu bala. Huwa alaysa kadzalik? Huwa ismul ma'rifah alaysa kadzalik? Qalu bala. Bala, qalu bala, na'am. Huwa ismul ma'rifah. Huwa ismul ma'rifah. Wa huwa fi awal jumlah. Idzan huwa mahalul i'rab. Idzan huwa mahalul i'rab. Fi awal kalimah ismul ma'rifah. Na'am, mubtada. La hawla wala quwwata illa billah. Mubtada. Idzan aina al-khabar? Khabarnya fi jumlah fi'ilnya itu. Wa khabar yadhhabu. Khabar yadhhabu. Khabar yadhhabu. Idzan yadhhabu khabar. Wa lidzalik rufi'a aw marfu'. Li'annahu huwa al-khabar. Fahimtum? Yadhhabu marfu'un li'annahu khabar. Wal khabaru marfu'. Huwa yadhhabu huwa mubtada wa yadhhabu khabar. Khabar jumlah fi'liyah. Ya. Jumlahnya jadi mahalnya mahal sebagai khobar, mahal yara sebagai khobar, maka dia rafa. Ya. Maka dia yadhhabu, ya. Yadhhabu. Yadhhabu rafa. Sekarang huwa lam yadhhab. Huwa lam yadhhab. Huwa mubtada lam yadhhab jadi apa? Mahalnya tapi ya. Mahalnya jadi khobar juga ya. Lam yadhhab, lam yadhhab, lam yadhhab. Perhatikan, yadhhabu rafanya pakai dhamma. Sekarang lam yadhhab ya jazam, jazamnya pakai sukun ya. Jadi setiap yang
jazamnya pakai, yang rafa'nya pakai doma, jazamnya pakai sukun. Saya ulangi, kullu ma marfu'uhu bil doma, fajazmuhu kullu ma kullu fi'lin raf'uhu bil doma, kullu fi'lin raf'uhu bil doma, fajazmuhu bil sukun. Ya, kullu fi'lin, yani kullu fi'lin mudari, kullu mudari'in marfu'un, kullu mudari'in marfu'in bidhammati fajazmuhu bisukuri, kullu mudari'in, kullu mudari'in marfu'in bidhammati fajazmuhu bisukuni. Wa sumia wa sumia nuhat bi annahu af'alul khamsah, wa sumia nuhat bi annahu bi annaha af'alul khamsah, af'alul khamsah kullu ma raf'uhu bil dhammah wa nasbuhu bil fathah wa jazmuhu bis sukun yusamma af'alul khamsah. Fahimtum? Kullu ma yurfa'u bil dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujzamu bis sukun yusamma ahlun nuhat, yusamma au yusammi ahlun nuhat bi annaha af'alul khamsah. Ma hiya af'alul khamsah? Wa huwa yaf'alu, yaf'alu taf'alu taf'alu af'alu naf'alu wa yaf'alu dhamiruhu huwa wa taf'alu dhamiruhu hiya wa taf'alu dhamiruhu anta wa af'alu dhamiru ana wa naf'alu dhamiruhu nahnu. Hadhihi nusammiha af'alul khamsah. Idzan af'alul khamsah yurfa'u bi dhamma wa yunsabu bil fathah wa yujzamu bis sukun. Fahimtum? Af'alul khamsah jadi mudhari yurfa'u bil dhammah wa yunsabu bis sukun bil fathah wa yajzamu bis sukun nusammihi aw yusamma an yusammi an nuhat af'al al khamsah, af'al al khamsah. Fa idzan af'al al khamsah yurfa'u bil dhammah wa yunsabu bi al-fathah wa yajzamu bi bisukun. Paham toh? Hadza masalan insyaallah yunsabu bisukun. Yunsabu bil fathah. Yunsabu bil fathah. Masalan lan tazhaba, lan tazhaba, lan azhaba, lan nazhaba. Hadihi amsilah al-mansub, al-amsilah al-mansubah bil-fathah. Bil-fathah. Ya. Hmm. Indakum soal? Ya. Ya, oke. Okay. Tamam? Ya. Tamam. Tamam tuh oke. Okay. Ah. Wal'an alba al-alifuna nusammihi af'alu al-khamsah. Af'alu al-khamsah. Ammal ba nusammihi al-fi'lu al-mudari allati raf'uha bisabatin nun. Bisubutin nun. Alba al-fi'lu al-mudari allati raf'uha bisubutin nun. Fi'lu al-mudari. Fi'lu al-mudari allati raf'uha bisubutin nun. Fi'lul mudhari'i allati raf'uha bithubuti nun fa nasbuhu wa jazmuhu bihazfin nun. Bihazfin nun. Ya. Aidu. Fi'lul mudhari'i allati raf'uha bithubuti nun yani marfu'un bithubuti nun fa nasbuhu wa jazmuhu bihazfin nun. Bihazfin nun. Naam.
Yadhabuna hadza subut nun, amma yadhabu lam yadhabu hadza hudzifan nun. Paham tuh? Hudzifan nun. Wa huwa sittah. Sab'a sittah. Sab'a sittah. Huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Huma lil mudzakkar yadhhabani. Hum yadhhabuna. Huma lil muannas tadhhabani. Sabani. Antuma lil mudzakkar tadhhabani. Antuma lil muannas tadhhabani. Antum tadhhabuna. Anti tadhhabina. Antuma tadhhabani. Tadhhabani. Idzan ada dua sab'ah. Ada dua sab'ah. Wa af'alul khamsah. Af'al khamsah ini ada dua khamsah. Wa al-mudari alati rab'uha bisabatin nun sab'ah. Kam ada duhu? Isna asyar. Wa mabni ada duhu? Isnan. Fajam'uhu yani jami'uha arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Wa domiru arba'ata asyar. Paham tuh? Huwa humahum hiya humahuna arba'ata asyar. Fa'idhan af'alu khamsah yani ada dua khamsah wa fi'alul mudhari lati raf'uha bisabatin nun sab'ah wal jam'u isna asyar wa al mabni isnani fa kullu aw ajma'uha wajabuha arba'ata asyar. Wal fi'lil mabni ala sukun yani domiruhunna wa domir antunna. Domiruhunna wa domir antunna. Hadha mabni birraf'i aw jazmi birraf'i aw nasbi aw jazmi sawa. Hadhihi mabni. La yataghayyar. La tataghayyar. Hadha yadhhabna lam yadhhabna la yadhhabna la tataghayyar. Li'annaha mabni. Innakum su'al ayo alaihi wah. Innakum su'al. Hadha alif nusammihi af'alu khamsa. Wa hadha alba nusammihi rab'uha al-mudari allati rab'uha bisubutin nun. Wa amma jim nusammihi mabni. Innakum su'al ayo alaihi wah. Innakum su'al. Ustaz, jadi ya. kalau misalnya apa tadi yang nggak disebutin di sini kan tadi kayak huma gitu ya, huma ya. Muzakkar, huma ya. Mu'annas. Kalau contohnya jadi kalau huma yang muzakkar jadinya huma lam yazhaba, jadi nunnya hilang ya. Lam huzifa. Dibuang. Lam yazhaba. Oh gitu. Kalau antuna jadinya lam azhabi gitu. Antuna apa ini? Tadi yang tazhabi. Antuna mabni. Oh ya, anti tazhabi. Oh ya. Anti tazhabi na. Indakum soal. Ya, Ustaz nanya. Ya. Sebenarnya nggak pakai kata apa namanya? Nggak pakai apa namanya yang huwa humahum itu?
Itu udah menandakan ininya kan, formatnya kan ya? I don't get it. Apa gimana? Saya belum, coba kasih contoh, saya belum paham pertanyaannya. Ini lagi bahas yang 149 kan, yang apa? Huwa yadhhabu atau huwa lam yadhhab. Ya. Kalau misalnya bilang, kita bilang lam yadhhab aja sebenarnya udah cukup kan? Ya. Boleh. Iya begitu kan ya, maksudnya huanya itu ditinggalkan, maksudnya lam yadhhab atau lam yadhhabu ya udah menandakan hum gitu kan? Itu kan jumlah isimnya sama jumlah fi'il ya, sebentar ya. Oh karena dibentuk kali. Sebentar ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi, bentar ya teman-teman, apa apa namanya, pulpennya lagi bermasalah ini, apa kabelnya. Allahu Akbar. Sebentar teman-teman ya, Mbak Rotika sebentar ya. Sebentar ya Bu ya. Nah, ini enggak ada ya? Enggak bisa.
juga. Ada lagi nih. Gini aja, saya jelasin pakai ini aja, pakai apa? Pakai kabel Type C-nya lagi bermasalah nih. Marofiko gini. Ada kata-kata Zaidun lam yadhhabu. Ada kata-kata Zaidun lam yadhhabu. Zaid tidak pergi, ya. Zaidun lam yadhhabu amsi. Zaid enggak pergi kemarin. Ada kata-kata Zaidun lam yadhhabu amsi. Ada kalimat juga lam yadhhabu Zaidun amsi. Apa bedanya itu? Apa bedanya? Zaidun lam yadhhabu amsi. Satu. Itu belum. Yang kedua. Lam yadhhabu. Gimana? Tadi kalimat. Pertama lam ya. Lam yadhhabu. Oh, sorry. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, benar. Astaghfirullahaladzim. Zaidun lam yadhhab amsi. Zaidun lam yadhhab amsi. Hadihi al-awwal. Hadihi hada al-awwal. Zaidun lam yadhhab amsi. Yang kedua, asani lam yadhhab Zaidun amsi. Mal faraku bainahuma? Kalau yang kedua yang pakai maf'ul bih ya, yang kedua. Kalau yang pertama apa tadi? Enggak ada maf'ul bih sini. Oh, enggak ada pertama, ya. Yang pertama apa? Yang Zaidun lam yadhhab amsi yang pertama. Yang kedua lam yadhhab Zaidun amsi. Yang pertama ismiyah ya? Yang pertama ismiyah. Yang kedua ya. Yang pakai format itu loh, yang bukan yang pakai format SPOK. Apa yang kedua tuh apa? Yang kedua ada maf'ulnya itu? Ya, yang kedua namanya apa? Oh, jumlah. Jumlah ismiyah. Filiyah. Ya, yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Ini tergantung mau taruh mana. Lam yadhhab boleh, nggak ada depannya, nggak ada subjeknya ya. Lam yadhhab, tapi lam yadhhab Zaidun amsi boleh, lam yadhhab. Yang kedua boleh, atau lam yadhhab boleh. Pertama misalnya huwa lam yadhhab. Boleh enggak? Jumlah apa nih namanya? Huwa lam yadhhab. Amsi. Jumlah apa namanya? Ismiyah. Huwa boleh diganti. Huwa bisa diganti Zaidun juga kan? Karena sama-sama orang ketiga, yeah. Ya kan? Sekarang yang kedua, saya bilang lam yadhhab. Boleh enggak? Lam yadhhab amsi. Boleh enggak? Lam yadhhab huwa amsi enggak boleh. Nah, huwa enggak bisa di situ. Oh, enggak boleh. Lam yadhhab huwa amsi. Ya. Ya huwa boleh, tapi statusnya sebagai taukid aja. Lam yadhhab amsi. Boleh gak? Boleh. Jadi boleh juga. Ya, tergantung apa namanya? Tergantung mau menggunakan jumlah apa. Cuma kalau lam yadhhab amsi kan fa'ilnya gak ketahuan tuh. Biasanya dia untuk kalimat yang di belakang, depannya udah ketahuan siapa. Ya. Ini kalau kita ngomong salah satunya, orang udah pasti paham kan ya? Kan ya tadi kalau, boleh pakai. Biasanya kalau yang menggunakan lam yadhhab amsi, nggak ada fa'ilnya atau fa'il. Sebenarnya kan fa'ilnya ada, tapi tersembunyi itu untuk kalimat dalam paragraf, tapi di bawah dia. Atau fa'ilnya udah ketahuan. Ya. Atau, apa namanya, ya pokoknya kalimat yang, fa'ilnya sudah diketahui sebelumnya siapa. Iya. Gak ada masalah. Coba nomor 6. Barofika coba nomor 6. Adkhil lam 'alal af'alil atiyah. Adkhil lam
alal af'alil atiyah, masukkan lam pada fil-fil berikut. Ya, langsung masukin lam aja ya. Lam adhab gitu maksudnya. Ya. Lam adhab. Lam yadhabu. Nah, saya tambahin ya. Untuk yang dia jamak, misalnya dia domirnya domir hum atau domir antum, ya dia lam yadhabu setelah waw ditambahkan alif. Ya, setelah waw ditambahkan alif. Kenapa? Biar ketahuan bahwa dia jamak. Kenapa? Karena ada fi'il, namanya huruf ilat ya, yang dia domirnya huwa tapi belakangnya waw. Ya, seperti lam yad'u, da'a yad'u, yad'u itu belakangnya waw, tapi dia mufrad ya. Ya, jadi intinya kalau dia domirnya domir jamak seperti hum sama antum, setelah pakai lam nunnya dibuang, setelah itu setelah waw ditambahkan alif. Paham ya? Lanjut. Lam azhab, lam yadhab, lam yadhaban. Lam yadhaban. Lam. Lam yad. Azhab. Lam. Ya. Yeah. Lam yad. Ya. Yeah. Ini antun. Hum. Hunna itu. Yadhab. Oh, ini yadhabna. Berarti nahnu ya. Yadhabna kok nahnu atau? Antuna, antuna. Kok antuna sih? Salah. Apa ya? Tunggu. Hunna. Hunna ya. Jadi? Hun yadhabna. Lam yadhabna. Lam yadhabna. Kenapa lam yadhabna? Kenapa nunnya nggak dibuang? Iya kok. Kenapa ya? You tell me. apa nggak bisa dimatiin gimana dong? Tadi mau baca lam yadhaban tapi nggak mungkin kan? Ini baru datang ya? Iya baru datang. Ibu Maya mohon jelasin Bu Maya, mohon bantuan. Kenapa? Kenapa? Yang hunna yadhabna. Kenapa tuh? Kenapa nggak dibuang? Aturannya memang kalau itu hunna sama antuna mabni ya. Ya, ya. Ini barakallah. Fi'il mudhari itu ada tiga ya di pembahasan kita ini. Ada af'alul khamsah. Suaranya hilang, suaranya putus-putus. Di aturan kita ada tiga, ada af'alul khamsah, ada fi'il mudhari allati raf'uha bi sabatin nun, bi subutin nun, ada mabni. Yang af'alul khamsah itu marfu'un wa mansubun wa majzumun bi apa sukun. yang af'al khamsah marfu'un bi dhammah wa mansubun bil fathah wa majzumun bis sukun. Hadhihi af'al khamsah. Amma al mudhari allati raf'uha bi subutin nun fa marfu' apa namanya fa raf'uhu bi subutin nun farafuhu wa nasbuhu wa jazmuhu bihasbin nun. Bihasbin nun. Ya. Al-fi'lul mudhari allati raf'uha bi thubutin nun. Ini raf'uha bi thubutin nun. Nasbuha wa jazmuha bihasbin nun. Amma mabni yani dhamir hum wa antunna marfu wa mansub wa majzum. Ya. Mazum ya. Mabni, mabniyan. Ya ini lah tata ghayyar. Ya. Ya, mabni. Mabniun ala fathin, mabni ala fathin. Yadhhabna ya mabni ala fathin. Yani akhiruhu fathah wala tata ghayyar ayyan kana haluhu. Rafun kana, nasban kana, nasbun kana au jazman. Raf'an kana nasban kana wa jazman fa akhiruhu fathah bin nunil fathah. Lanjut.
Ya, lam yadhabna, lam tadhabi, lam tadhabin, lam tadhabina. Tadhabina, apa tuh tadhabina? Rafuha bisa batin. Tadhabina, anti, anti. Nah, rafuha bisa batin, nun, disebutin, nun. Fi'il mudhari lati rafuha bisubutin nun. Oh ya, lam tadhabi, lam tadhabi. Nah. Nah. Lam tadhabi, kemudian lam tadhab, terus lam tadhabu, lam nadhab, lam tadhabna, lam yadhab. Masya Allah. Akmil al-jumla al-atiya biwad'i af'ali mun'ah. Akmil al-jumla al-atiya biwad'i af'alin munasibatin fil amakin al-khaliyah. Kang Aris, akmil al-jumala al-atiyata biwad'i af'alin munasibatin fil amakin al-khaliyah. Akmil. Al-kalimah min indik. Al-kalimah min indi nafsik. Ya. Nah. Alam ta'lam al-lughatul arab al-lughatal arabiyata fi biladika ya akhi. Apakah kamu tidak belajar bahasa Arab di negerimu? Belajar? Mana? Alam tadrus. Alam tadrus ta'lam. Ta'lam oh, mengetahui. Bukannya oh iya ya. Al-munasib alam tadrus. Alim mengetahui. Oh iya iya. Al-munasib tadrus, ya? Alam tadrus. Al-munasib alam tadrus. Ya. Al-munasib alam tadrus. Alam tadrus al-lughatal arabiyata fi biladika ya akhi. Ya, Asani. Tidak belajar. Asani. Man kasaro hadihil mar atu ya ali mar kiraatu marat kirah ya kiraatu ya man kasara qulubi man kasara hadhil man kasara quluba hadhil mar'ah hadhihi was sahih man kasara quluba hadhil mar'ah hadha as sahih man kasara idza aradta al mar'ah fasu'alu man kasara quluba hadhihi al mar'ah ya ali man kasara quluba hadhihi al qalba hadhihi al mar'ah man kasara qalba hadhihi al mar'ah amma hadhihi mir'ah wa laysa mar'ah ma huwa al mar'ah wa ma huwa al mar'ah cermin ya nah mir'ah kaca mir'ah mar'ah perempuan kalau mir mir'ah cermin kita cermin kalau nah. Marat er ya yeah. Ya man kasaro hadhil mir'ah mir'ata ya mir'atu ya mir'ata wala mir'ati makulun bi ya kita masih di silent tad. Di silent tad. Mir'ata wala mir'ati? Mir'ata. Mir'ata. Mahalul i'rab? I'rabnya ini wah, ulun bi tadi ya. Mahwa? Badal. Nah, badal. Al-maf'ul bi hadhihi. Al-maf'ul bi hadhihi. Hadhi maf'ul bi wa mir'a badalu min hadhihi. Nah. Ya. Nah. Jadi mir'ata. Ya namir ada. Ida arok kalau mau mar'ah man kasaro kolba hadihi. Oh iya. Siapa yang telah mematahkan hati perempuan ini itu kalau makanya. Hati ini kiasan dong ya. Tapi maksudnya itu ya. Nah bisa ya. Man kasaro hadihil mir'ah. Ya. Man kasaro hadihil mir'ah ya Ali. Ya Ali. La adri. Ya Ali. Ya,
ya Aliyu la adri ana lam ana lam ya roha ya aksur ana lam kasara kasara aksur oh aksaro maksudnya itu kan bisa juga saya tidak melihatnya maksudnya saya tanya nggak nyambung lah siapa yang merusak cermin ini wah saya nggak tahu saya nggak ngelihat gitu oh ini beda ya dia biar munasib ini ayo ana lam aksaroha ana lam majzumun bilam ana lam kan aksara ana kan aksar aksara kasara kasara memudare kasara yaksu sama ya kasara yak aksur kasara yaksuru ana aksuru aksuru ya aksaru anak kasara anak lam aksar dong wazdu mau wazdu kasara mau wazdu kasara ma'ala yak kasara wazdu kasara fa'ala yak kasara fa'ala yak kasaro kalau ana berarti aksaru dong ya? Ya. Aksaru. Ya. Aksaro. Aksaro bisa aksa apa? Aksar, aksir, aksur. Aksar. Aksar. Ana lam aksar ha. Yakin. Yaksur. Yakin. Insyaallah. Aksur. 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 Ana. Bukan masalah ananya. Bukan masalah ananya. Oh. Kasaro yang suruh kayaknya Ustaz ya. Yak suruh. Hah? Kasaro yak suruh. Yak suruh. Yak suruh wala yak saru wala yak siru. Yak siru. Hmm? Yak siru. Yak suruh. Ana lam aksur. Iya, ana lam aksur. Aksur. Ana adhabu, jadi ana lam adhabu ya. Berarti kalau ana kalau misalnya di ini jadi ana aksaru ya. Aksar sekarang saya tanya kasaro yaksaru apa kasaro yaksuru apa kasaro yaksiru bukan masalah ananya kasaro yaksiru oh yaksiru Ustaz ini udah saya cek pahala yakilu aja maksudnya nah ya berarti pahala yakilu aksir aksir iya aksar ya. Oh, gua ya, aksar aja. Bab 2 dia, bab 2 fa'ala yakin. Bab 2 siapkan lihat lagi. Berarti ana lam aksirha. Ah, gitu. Ana lam aksirha. Lanjut. Kalau di sini jadi saya tidak melihatnya ana lam ana saya ana. Tidak melihatnya. Ro'a? Ya. Ro'a? Ro'a ya, ro. Ya ro ah ya ro ana lam araha lam araha ya ana lam araha iya ana lam araha mar amira tuh sama ya nulisnya Ustaz ya sama huruf-hurufnya sama ya sama lima yusammi lima yusamma bil mar'ah li annaha tuhibbul mir'ah iya karena suka cermin. Tadi ini cermin kan ya? Iya cermin. Iya cermin. Lanjut tadi ya. Lanjut. Al-kharajat talibu minal fasli. Talibu. Hadihi jama' ya akhi. Hadihi jama'. Oh iya. Tulabu ya? Tulabu. Tulabu. Ya. Al-kharajat tulabu minal fasli. Tulabu. Tasdid. 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 Tul. Tullabu gitu ya? Ya, ulang. Al-kharajat tullabu Al-kharajat tullabu minal fasli ya hamidun.
Ya, bada ya. Ya. Ya hamidu. Ya, hamidu. Ya apa? Ya. La lam. Nah, terjemahin dulu biar enak. Oh ya. Apakah para pelajar itu keluar dari kelas, Wahai Hamid? Telah keluar dari kelas, Wahai Hamid. Nila lam kalau hum itu berarti ya kerujuk ya tadi ya kerujuk ya kerujuk jadi lam akruj ya orang keberapa itu ya lam ya lam yakruj nah. La lam yakhruj. Terus lanjutin la lam la la lam yakhruj. Hum gal hum. La kan lam hum. La lam yakhrujit ya. Yeah. La 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 lam yakhrujit tulabu minal fasli. Gitu. Pertanyaan. Ya. Yeah. Ustaz, tulabu itu mereka kan banyak ya? Iya. Itu kan jumlah fi'il ya, Ibu? Kalau hum itu jumlah fi'il ya, Ibu? Oh, gitu. Oh, ya. Jadi ya. pakainya mufrad ya? Iya, kan fi'ilnya mufrad. Kan kalau jumlah fi'il ya, koma Zaidun. Kalau koma Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Koma Zaidun wa Bakrun. Sama ya, itu namanya jumlah fi'liyah. Oh, sama. Kan sering ya. Ya. Kecuali jadi sama ya lam ini juga pakainya jadi ini pakainya mufrad ya kalau biarpun banyak ya. Kecuali kita bilang la huma lam yakhruju. La hum lam. Kecuali la huma la huma lam tahruju. Paham ya? La hum lam tahruju. Kenapa? Karena ada humnya depannya jadi jumlah ismiyah. Oh, iya. Ngerti ya? Ada lagi yang masih bingung enggak? Masih bingung enggak? Oke, jadi bingung tadi. Berarti kalau depannya disebutin tadi misalnya huma lam yakhruju gitu ya? Yakhruja kalau huma. Yakhruja ya kalau hum lam yakhruju. Hum lam yakhruju ya saya. Lam yakhruju itu kalau dia jumlah fi'liyah berarti kayak mufrad ya? Iya. Langsung ya? Iya. Okay. Seperti kan akhrajatul labu bukan akhraju. Iya, akhraja ya. Akhra. Ya. Ada yang masih ini masih bingung? Berarti beda sama nomor 2 tadi ya karena di sini ada di jumlah ismiyah ya anaknya di depan. Nah, ya. Anaknya yang depan. Kedua ini di belakang ya. Ya, depannya fi'il ya. Fi'liyah ini. Ya. Sip. Lanjut. Boleh dibilang bisa dibaca kalau enggak baca di apa? Lam yakhruj aja boleh dibilang boleh. Begitu. Baca. Boleh. Oke. Singkat. Ya. Lanjut. Ayo lanjut, Kang. Ya, siap, Tad. Ini berarti kolats ya? Kolats al madrasah. Kolatil ya? Iya, kalau disambung itu. Oh, ya, disambung jadi ada ini ya? Kasro, ya. Kolatil madrasah. Nah, masa sekolah ngomong. Mudari satu ya? Iya. Kolatil mudari satu lil mudiratu ya. Ada lam kok mudiratu? Lil mudiratu ya. Nah. Ya. Qalatil mudarrisatu lil mudiratu. Mudarrisatu. Qalatil mudarrisatu lil mudiratu. Inha ula
Menurut in ya? In, inna. Inna. Inna haula'i tulabati. Inna haula'i talibati. Inna haula'i talibati. Tidak mengerjakan lam. Ah, ini berarti kan talibatinya di depan ya. Ini berarti talibat jamak. Hum. Bener, ini hum perempuan tadi ya? Atau libati lam antuna antuna atau hunna hunna kan hunna oh ya hunna ya hunna yaktubna ya teh yaktubna enggak ini satu aja. Ini enggak depannya enggak ada domir itu. Oh, enggak ada domir itu. Ini atolibatinya haula itolibati. Ini in haula itolibati lam. Lam ini lam yaktubna. Ya, lam yaktubna wajibati ya. Ya. Wajibatu. Wajibah. Jadi apa dia? Jadi apa? Wajibat jadi apa? Oh jadi ini apa maful bih ya. Jadi wajibata ya? Ah ada kaidahnya apa? Apa kaidahnya? Kaidahnya apa? Wah lupa tadi. Maful mu'annas salim. Maful mu'annas salim ya. Majrurun bil. Bil fathah. Jamul mu'annas salim mansubun bil. Mansubnya. Asrati. Asroh, wajibat jadi apa wajibat? Wajibat jadi apa? Jadi apa? Mahal irobnya apa? Mahal irobnya apa? Hey. Maf'ul bi. Maf'ul bi itu man? Kenapa? Maf'ul bi itu man? Maf'ul bi itu man? Mansub. Ya. Dengan kasroh ya. Nah, karena dia jamak muannats salim, maka jamul muannats salim majrurun bil astaghfirullah. Kasroh. Ya. Jamul muannats salim mansubun bil kasroh. Kasrati ya. Jadi kaidahnya apa? Jamul muannats salim mansubun bil kasrati. Ya. Ya, kita diulang tadi ya. Nah. Inna haula it talibati lam yaktub lam yaktubna alwajibati. Ya. Berkata kalau ngartiin PL-nya dulu lah tuh Mang. Apa? Oh iya. Guru perempuan. Para murid perempuan. Guru satu aja. Guru perempuan berkata kepada kepala sekolah perempuan ya. Murid perempuan ya. Sungguhnya para pelajar perempuan tidak mengerjakan tugasnya. Para pelajar perempuan itu tidak mengerjakan tugas. Para ya. Pelajar perempuan itu tidak mengerjakan tugasnya. Ya. Talibati mahal irobnya apa talibati? Kenapa? Talibati mahal irobnya apa? Orangnya ina haula. Ini badal juga ya? Badal, ingat ya badal ya. Ya, karena haula masuk dengan sebab inna ya. Karena inna apa? Inna tansibul isma wa tarfaul khabar ya. Jadi inna haula talibati ya. Talibati sama dia adalah mansub kenapa? Karena dia badal. Nah, karena dia adalah jamak muannats salim. Maka jamul muannats salim mansubun bil kasrati. Dicatat ya. Jamul muannats salim mansubun bil kasrati. Ya. Ada soal? Khobar innanya mana Ustaznya? Hah? Khobar innanya jumlah fi'li ya. Lam yazhabnal wajibati. Lam yaz apa? Lam yaktubnal wajibati tadi. Lam yaktubnal wajibati. Iya.
Berarti menduduki rofa ya. Iya, khobar juga. Kan kan kalau mubtada khobarnya bisa jumlah kan? Jumlah fi'liyah kan? Ya, ya kan? Ya enggak? Mubtada khobarnya bisa jumlah fi'liyah enggak? Bisa kan? Bisa enggak? Iya. Sama. Enggak tahu. Ya. Boleh ya? Kan enggak kan mubtada khobarnya jumlah fi'liyah bisa enggak? Mubtada khobarnya jumlah fi'liyah bisa enggak? Oh, iya bisa. Sama, inna juga bisa khobar jumlah fi'liyah ya. Karena ya, maksudnya jumlahnya itu fi mahali raf'in gitu kan. Oh iya, fi mahali raf'in jadinya. Paham ya? Jadi lam yadhana wajibat itu jadi khobar inna. Kalau jumlah fi'liyah fi mahali raf'in itu tandanya enggak ada kan ya? Ya enggak ada kan jumlah. Jumlah kan panjang apa yang mau diin kan panjang aja udah fi mahal aja. Kan jumlah kan bukan bukan satu kata, Panli. Kalau jumlah kan jumlah kan kalimat. Kalimat itu jadi khobar. Kalau kalimat jadi khobar apa yang mau ditandain ya? Kalau satu kata misalnya misalnya ja'a Zaidun, Zaidun fa'il. Tahu kan domatain kan? Kalau jumlah kan satu jumlah. Jadi satu jumlah itu menduduki satu posisi. Paham enggak? Jadi satu jumlah menduduki satu posisi gitu sebagai khobar. Kalau karena dia satu jumlah panjang menduduki sebagai khobar ya dia nggak ada tandanya apa tandanya kan jumlah masih ada tandanya. Kalau Zaidun Zaidun satu kata ketahuan domatain kan. Kalau jumlah kan panjang apa tandanya panjang nggak bisa. Teman-teman yang lain kita omongin paham ya. Kalau itu kan jumlah fi'liyah ya berarti kan yaktubna itu berarti kalau mudhari kan seharusnya bisa ini ya, bukan maksudnya bisa berubah-ubah juga. Ya karena depannya ada ininya. Ada apa namanya? Ada depannya ada apa? Ada subjeknya di depan. Seperti huwa lam yadhhabu. Lam yadhhabu ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah tapi dia dipengaruhi oleh apa namanya? Apa? Dipengaruhi oleh jumlah ismiyah, maka dia makanya yadhhabu. Seperti lam yadhhab ini jumlah ismiyah tetap ya. Nah, huma lam yadhhaba tetap di lam yadhhabanya itu tetap dia jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah di kata lam yadhhaba ya, tetap jumlah fi'liyah. Cuman karena secara satu kesatuan total dia adalah jumlah ismiyah, maka yadhhabanya ini karena huma di ketahuan huma gitu, Pak. Paham enggak, Pak? Tapi kalau dia jumlah fi'liyah tersendiri ya dia akan mufrad ya. Tapi karena dia dipengaruhi oleh jumlah ismiyah di depan, jadi secara total jumlah ismiyah itu bisa masuk ke dalam jumlah fi'liyah itu bisa berada dalam jumlah ismiyah, paham enggak, Pak? Iya, paham. Tapi kalau jumlah ismiyah enggak ada dalam jumlah fi'liyah. Ya, paham ya? Iya. Karena dia jumlah fi'liyah dari jumlah ismiyah ya. Di dalam jumlah ismiyah. Dia adalah di dalam jumlah ismiyah, ya. Iya. Jadi dia adalah dia jadi khobar, maka dia ngikutin prinsip-prinsip isim ya. Gimana dia kalau jamak pakai jamak gitu ya. Karena kan kalau mubtada-nya jamak, khobarnya harus jamak gitu. Karena dia menjadi khobar, maka dia mengikuti prinsip-prinsip isim gitu. Tapi secara terpisah dia tetap jumlah fi'liyah. Ya, Pak, syukran. Lanjut. Lanjut. Ayo, Kang. Yang lain ini ya, nanti di apa kalau nggak paham langsung tanya aja ya. Kita nggak apa-apa nih di buku dulu agak lama dikit. Nahnu lam nadhab ilal hadiqatil hayawanati amsi. Amsi. Ya. Saya tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Ya. Kami ya, oh ya kami. Kami tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Ya. Ini ke apa? Anas. Nah, lu lang. Bukan yang ini, yang nomor 6. Anas tuh. Anas tuh kan? Anasat. Anasat ya, Anasat. Ya. Anasat tuh artinya apa tadi? Nyapu. Oh, nyapu ya? Iya. Kalau Kanasa nyapu, tapi kalau Kanisa gereja artinya ya. Kemarin saya kanasati kanasat kemarin saya, ya kemarin kanasat
ukhti. Lalu kemarin saya kaget. Sepupu saya punya anak. Dia namain Kanisa. Kanisa. Iya. Dia namain Kanisa. Cakep sih namanya Kanisa panggilannya. Kanisa. Kanisa. Cakep kan ya? Oh, nggak Kanisa artinya apa? Gereja. Hah? Gereja. Lah, wala-wala kuatnya lagi. Bahasa Arab. Oh, itu bahasa Arab. Iya, Kanisa itu gereja artinya. Dia bilang, ini sih depan K-nya ada H, sebenarnya Hanisa, panggilannya Kanisa. Udah ganti aja, saya bilang. Makanya begitu lagi, Hanisa apa artinya? Dia bilang, manggilnya sih Kanisa, tapi namanya sih Hanisa. Hanisa, dia bilang. Makanya Kho. Ini panggilannya sih Kanisa. Kalau Hanisa artinya apa? Gak tahu saya. Hanisa. Ada Hunais itu kampunais kampungutian di Hansa di, bagus Hansa. Hansa ya bagus. Ada Hunais juga ada. Ada Hunais itu nama tempat di Palestina kampungutian kampunis kampunais gitu kan ada tuh di Yordan. Ini buat apa nama tempat? Yang mau Hansa kalau mau ya pahlawan perempuan. Namanya Kanisa dipanggilnya saya kaget. Hah. Pengenalan sama Kanisa, yang bener lah. Lagi model ada kaknya depannya, Kalandra, Kamayel, kak. Kamayel apa Kamayel? Bahasa luar, ya, baik. Kamila, bagus tak Kamila kan, agak-agak Arab sama Rusia-Rusia dikit kan. Sebenarnya nama Kamil juga gak masalah juga sih. Abdul, karena Kamil itu Allah aja Kamil. Ya lanjut lah. Kanasat ukhti burfatiha walam burfataha ya. Ini jadi sapu. Jadi apa? Jadi apa? Mahalirnya? Ulundi. Hmm. Ulundi ya. Burfataha ya. Kanasat ukhti burfataha walam yaknasna ya? Ini karena di ini ya? Fiil duluan ya? Enggak, yang munasib apa kira-kira? Nasib. Enggak, ini isimnya isim filia ya? Apa radawa jadi? Enggak, filia aja, ayo. Filia ya? Kira-kira yang munasib apa? Yang munasib? Yang munasib. Yang munasib, munasib itu sesuai, munasibah ya sesuai. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya itu karena jadi, saya jadi, lagi. Jadi iya ya. Jadi ya, karena satu ukhti gurfat walam aknus. Kan ada gurfati di situ. Gurfati apa sih gurfati? Ruanganku, kamarku. Gurfataha. Ruangan, walau ruanganku, berapa ruangan? Iya, berarti ruanganku. Iya, berarti apa? Maksudnya ini saudaranya, tapi tidak membersihkan kamarku gitu. Dia membersihkan kamarnya, tapi tak dan tidak membersihkan kamarku. Oh, tapi itu bukan ya? Itu kanasat ukhti. Oh, berarti kok ini maksudnya gurfati gitu? Oh, maksudnya dan aku tidak membersihkan kamarku gitu. Maksud saya gini kan. Sesadarinya membersihkan kamarnya, tapi nggak membersihkan kamarku. Gitu. Kan di sini harusnya. Oh ya boleh. Ente ngeles jadi hiya kan jadi hiya. Ya. Jadi apain? Ya. Taknas. Lam taknas ya. Walam. Walam taknas gurfati. Iya. Rajin banget tuh ngerjain kamarnya. Ini kan maksudnya ini lagi ngomel gitu. Taknus. Saudarinya membersihkan kamarnya tapi nggak membersihkan kamarku gitu ya. Lah ngapain nama ngomel sama sederajat saudara, kecuali orang tua. Ya kan. Berarti bisa ya. Aknus. Boleh. Aknus ya. Ya. Aknus Gurfati atau tadi ya. Tenggalak banget saudara. Saudariku membersihkan kamarnya. Telah. Telah membersihkan. Oh, saudariku telah membersihkan kamarnya. Sedangkan aku tidak membersihkan kamarku. Belum, ya boleh ya, belum. Aku belum bersihkan kamarku. Ya. Dalam bahasa Arab tuh belum tuh lebih kayak lama ya. Kalau mau lama ya.
Lanjut. Ini ikhwanu ya. Ikhwanu ya. Berarti dia lima lam ikhwanu itu antum ya. Jadi, ya antum. Kata gantinya antum ya. Antum, antum ya? Ada ya kan. Antum. Yakma eh. Ya kak. Kalau apa akala ya. Akala ya aku lu. Ya puluh, ya puluh ya. Ya puluh. Puluh ya. Lima lam ya puluh. Alfawati. Antum, antum lam ya aku gimana sih? Antum. Ya. Ya puluh kan ya? Lam ya puluh. Lam ya kul. Lam ya. Ya kul. Ya kul ya. Oh iya, iya benar antum lah ya kul ya. Lima lam. Antum kan ke depannya oh depannya ada lima lam. Oh iya karena ini ya apa namanya? Ya 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 karena dia filiah jumlah filiah ya. Depan enggak ada depannya. Ya apa antum ya, lima lam takut ya. Ya ya. Lima ya. Lima lam ya kul. Oh ya sih takul. Takul ya. Kan yang ikhwan antum. Antum. Oh antum ya. Antum. Ya takul ya. Ya. Lima lam takul. Fawakiha. Fawakiha. Lima lam ya, takulil. Lima lam takulil. Lima lam takulil. Fawakiha. Ya ikhwani. Ya ikhwanu ya. Ya ikhwanu. Kenapa kamu tidak memakan buah-buahan, wahai saudara? Kalian. Saudaraku kalian. Ya. Kalian. Wahai, kenapa kalian tidak memakan buah-buahan, wahai saudara-saudara? Ya. Salma ya. Oh iya. Ya 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 ya. Anti berarti tafham itu deh. Ya. Ya Salma tafham makna hadihil kalimata. Ya Salma alam tafham. Ya Salma ya? Alam tafhami. Tafhami. Kan anti. Oh iya iya. Ya Salma, alam tafhami. Anti tafhami. Oh iya tafhami panjang ya. Yeah. Ya Salma, alam tafhami makna hadhil kalimatu. Kalimati. Hadhil kalimati ya, hadhil kalimati ya. Oke, wahai Salma, apakah kamu memahami makna belum. Dari belum. Apakah kamu belum ya? Apakah kamu belum memahami makna kalimat ini? Kata ini, kan kalimat itu kata. Ya. Kata ini ya. Nah. Terus. Apa ya? Tone. Apa? Ronald ini jurusul ya? Jurusulan. Apa? Lonal jurusulan walama ini maknya beda ya walama ini maknya panjang ya sama lama tuh belum Rona apa tadi Rona berdering oh Rona Jarosul. Yeah. Ronald Jarosul an walama. 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 Oh, walama. Ini ya apa keluar dari kelas ya? Iya. Yeah. Mudari suna itu dari suna berarti Orang ketiga dari Suna berarti Una ya? Una sih? Hua. Hua. Kan orang Hua, ya? Mula pilih itu.
Oh, murid-murid kami ya? Jumlah pilihan itu kok murid kami sih? Ah, jumlah pilihan? Enggak, maksudnya ini mudari sunonya. Oh, ini nama, pilihan nama, ya? Nama, iya. Oh iya, berarti... Tahruj ya? Tahruj. Yahruj. Walama yahruj al-mudari sunnah. Walamma yahrujil mudari sunnah minal ini berputar ini sama bocah nih. Minal fusuli. Minal fusuli, iya. Nah. Lagi nih. Lima lam. Artiin dulu. Oh, iya. Mobil telah berdering sekarang. Ya. Tetap sedangkan murid-murid. Guru-guru. Sedangkan guru-guru belum keluar dari kelas. Oke. Okay. Terus. Di malam membuka tuh apa ya? Membuka. Yaftah. Lima lam. Fathah yaftah. Ah, oh fathah ya. Fathah. Banat ini. Banat berarti. Fathah. Banatu. Kenapa jendela-jendela belum dibuka, wahai anak-anak? Ya? Wahai anak-anak ya? Ya, perempuan. Ini berarti Banatu bukannya kalian ya, berarti ya kalian perempuan ya, kan Banatu jamak dari bintun. Iya, jamak tuh berarti pakainya antuna, bukan antuna ya, jadinya harusnya bukannya apa tadi taftahna, jadi makanya taftahim. Sebentar ya Bu. Ya makanya saya baru pengen nanya. Sebentar. Kalau pertanyaan itu jumlah ismiya apa fi'liya ya? Ya itu. Jadi pakainya sebentar ya. Kata mikir dulu. Sebentar Bapak-bapak ya. Ya, jadi agak bingung.
Semalam. Semalam. Teman-teman, ini yang ada hitobnya ini, kayak nomor 7, ini menggunakan domir antum nih, ya. Nomor 7 diganti nih. Lima lam ta'kulu al-hawaqiha. Bacanya lima lam. Suaranya putus-putus. Suaranya hilang-hilang, Ustaz. Nomor 7, ya, ini kan karena ada hitobnya, ada ya, ikhwan. Jadi lima lam ta'kulu al-fawaqiha ya ikhwanu. Lima lam ta'kulu al-fawaqiha ya ikhwanu. Ya. Takdirnya lima. Lima anta lam. Ya. Lima anta lam ta'kulu ya. Takdirnya itu ya. Ya ikhwanu. Lima anta lam ta'kulu al-fawaqiha ya ikhwanun. Kalau dibaca cepat, lima lam ta'kulul ya. Nggak apa-apa pendek ya. Paham ya? Jadi ada takdirnya, lima anta lam ta'kulu ya. Lam tak. Paham ya? Jadi ini jumlah ismiyah. Lima antum lam ta'kulu al-fawaqiha. Paham ya? Okay. Sama berarti nomor 10 ya. Lima lam. Lima lam. Lima antun nak lam gitu ya takdirnya ya. Lima antuna lam tafhatan nawafida gitu ya. Taftahna. 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 Nawafida. Taftahna. Nawafida. Ya banatu. Yang terakhir tadi ya. Lam. Ini kembali ya rujuk ya rujuk jadi ya rujuk yarji
U ya. La lam yarji ya. Yarji yarji ya. Lam yarji. Lam yarji'il. Lam yarji'il waziru lam ya lam lam yarji'il waziru minal min lon min 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 lon lundun eh lundana lundana ya. Ya. Ini menteri belum kembali dari London. Ya. Oke. Nomor 8 gampang ya. Entah ada khobar ya. Lewat ya, gampang ya. Nomor 8 entah ada khobar, al-mau enggak ada kalimat khobar ya. Nomor 9 mayyiz al-jumlata al-ismiyata min al-jumlata fi'liyah. Bedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Ya, Fadli. Gimana Ustadz, ini dibaca terus disebut ya jumlah ya, apa gitu? Ya, ya. Ya, yang awal yang pertama kharajal mudarrisu. Guru itu telah keluar. Ya. Ini jumlah fi'liyah. Ya. Hadza jumlatu fi'liyah. Yang kedua al-mudarrisu kharaja. Hadza hadhihi jumlatun fi'liyatun boleh. Atau al-jumlah al-fi'liyah. Oh ya. Hadhihi jumlatun jumlatul fi'liyatu. Ya. Dia narmanut ya. Narmanut ya. Hadhihi jumlatun fi'liyatun. Oh iya. Oh ya, jumlatun fi'liyatun. Ya, Ustaz. Yang kedua al-mudarrisu kharaja. Guru itu telah keluar. Hadza hadhihi hadhihi jumlatun ismiyatun. Ya. Dohikal waladu. Anak itu tertawa. Ketawa ya? Ya. Ya, hadhihi jumlatun fi'liyatun. Yang keempat az-zahratu jamilatun. Bunga itu indah. Hadhihi jumlatun ismiyatun. Dakhala talibu murid itu dakholat. Apa Ustaz bagaimana? Dakholat. Oh ya. Dakholat talibu. Ya. Murid itu telah masuk. Hadhihi jumlatun fi'liyatun. Allah Maha Besar. Allah adalah Maha Besar. Hadhihi jumlatun ismiyatun. Lanjut. Ayinil isma wal fi'ala wal harfa fi ma yali. Tentukan yang mana yang isim, yang mana fi'il, mana huruf berikut ya. Yang pertama kharajal mudarrisu wattullabu minal fasli. Telah keluar guru itu telah keluar guru dan murid itu telah keluar dari kelas. Ya. Koraja. Langsung. Oh, satu persatu Ustaz ya? Iyalah. Koraja fi'li Koraja fi'il. Koraja fi'il. Al-mudarrisu isim. Qalib wa huruf. Wow, huruf ya. Al-wawu huruf. At-tullabu isim. Min ya, huruf ya. Ya. Al-fasli isim. Ya. Sa'adhhaba ilal sa'adhhabu. Astagfirullah, sa'adhhabu. Sa'adhhabu ilal maktabati ba'da ad-darsi.
saya akan pergi ke perpustakaan setelah pelajaran. Sa'adhaba jumlah sa'adhabu sin ismun sin fi'il huruf. Ya, sin huruf, azhabu fi'il ila huruf al-maktabatu al-maktabati isim ba'da huruf ad-dar ba'da isim ba'da isim ya? Isim zorof isim zaman isim alam ya, isim ini ya. zorof zaman zorof itu isim terus zorof itu isim ya ad-darsi tadi ba'da ad-darsi isim ya cukup yang ketiga afahimta cukup itu banyakkan alai sama alati perhatikan alai sama alati at-talibatul lati alai kharajna min al-fasli al-an min al-hilibini at-talibatul lati abillai kharajna min al-fasli al-ana min al-hilibini yani allati wallai kilahuma sawa'un allati wallai kilahuma sawa'un yani allati wallai jam'ul lati allati jam'uha allati wallai sawa' paham tuh sawa' ya sawa' penggunaannya sama ya. Sawa. Nafsul makna. Nafsul isti'amal. Indakum ala sabili misal, indakum misal min al-Quran al-Karim. Wallahi ya'isna minal. Wallahi ya'isna minal mahidi. Wallahi. Min nisa. Wallahi ya'isna minal mahidi. Fa wallahi ya isna min al-mahidi sabah apa min nisaikum maksud saya bukan surat at-talak ya. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wa la ilam yahid. Ya. Orang haid ya. Orang haid iddahnya berapa? Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri. Ya, orang apa? Orang wallahi ya'isna. Orang yang udah putus minal mahidi daripada haid min nisaikum dari istri kalian ya fa'idat irtabtum fa'idatuhunna salasatu ashhur ya iddahnya 3 bulan surat at-talak ya jadi wallahi sama wallati sama ya berarti ya jadi wallahi ay wallati wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum perempuan ya'i ya'isu ada apa ya'isu udah putus orang udah head orang sudah apa menopause orang sudah menopause kalau dia cerai kalau dia diceraikan maka iddahnya itu adalah 3 bulan wallahi ya itu apa sih Ustaz isim fiil huruf apa sih atau apa dia isim ada di dalam isim isim mausul wallati alladhi allati isim mausul isim mausul allahi allati kan sama kan kalau alati buat perempuan, kalau aladi buat laki-laki. Oh, ini bentuk lain aladi ya? Iya, tapi buat kan kalau laki-laki aladi. Iya, ini untuk muannasnya. Ya, sebentar. Kalau perempuan laki-laki aladi, jamaknya? Jamaknya aladina.
Kalau perempuan? Ah. Kalau perempuan? Allati. Jamaknya? 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 Allati. Allati. Nah, jamaknya bisa allati, bisa allai. Oh. Kalau yang kalau yang wallati, wallati apa? Wallati yatarabbasna ya. Ada kan ya? Wallati ya atau wallati ya'tinal fahisyata. Wallati coba wallati yatina berarti ngartinya yang ya iya yang berarti wallati takhafuna nusuzahunna. Ada lagi banyak ya. Wallati banyak. Wallati ya'tina. Ada lagi ya. Banyak ya wallati itu. Lagi yang ketemu. Wallati takhafuna nusuzahunna. Ya. Di juz amma tuh allati tatoliu benar ya? Allati bukan allati panjang. Itu allati yang mufradnya. Oh iya. Ya. Dia tulisannya itu bisa pakai lam, bisa pakai tanda di atas wallati. Wallati ya'tina bil fahisyati ya. Gak lagi ya, banyak ya. Intinya allai sama allati itu sama ya. Allati sama allai sama. Adapun yang banyak digunakan apa? Yang banyak digunakan allati. Yang banyak digunakan adalah allati ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau laki-laki allazi jamaknya allazina, kalau perempuan allati jamaknya allati atau allai. Tapi kasratul istimal allati. Tamal mayali Hamidun qala anta kulta. Ini pakai apa nih? Pakai apa? Pakai jumlah apa nih? Jumlah apa nih? Hamidun qala jumlah apa nih? Ismiyah. Ya, khabarnya jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah ya. Khabarnya jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah. Khobara jumlah filia ya. Hamidun zara anta zurta. Ana zurtu nahnu zurna. Oke ya. Insyaallah besok masuk halaman 22 ya. Masih tentang fi'il mudhari ya. Besok halaman 22 masih tentang fi'il mudhari. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan sih sampai sini teman-teman? Halo? Teman-teman ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Oke. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Teman-teman yang belum hafal saya bukan cuma butuh apa ya, yang belum ngelotok fi'il mudhari ya, yang belum ngelotok fi'il mudhari ya, bukan cuma hafal tapi lancar dan mahir. Yang belum mahir mudhari tolong dihafalin ya. Yang belum hafal mudhari belum mahir, sorry, yang belum mahir mudhari tolong dimahirkan mudhari-nya.
Karena dengan mudore nanti kita bisa tahu fi'il amr, bisa tahu fi'il nahi ya. Karena fi'il amr dan fi'il nahi itu pembentuknya adalah di awalnya harus sama mami fi'il mudore. Oke, semoga insyaallah kita diberi pemahaman. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan, ustaz. Jazakallahu khairan.